Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya akan goreng ayam kremes sekaligus nanti kita makan. Itu selalu sedia ayam ungkep di kulkas. Jadi setiap kali nggak punya lauk atau bingung mau masak apa, tinggal goreng ayam deh. Terus kita bikin kremesannya. Saya udah bikin kremesannya. Nah, buat kalian yang pengen tahu cara bikin kremesannya gimana, ada di video sebelum-sebelumnya ya. Jadi, panaskan minyak dulu. Tunggu nanti minyaknya benar-benar panasnya merata gitu ya, baru kita goreng ayam sama kremesannya. Nah, minyaknya udah mulai panas, terus kita goreng ayamnya. Yeah. Kemudian kita kasih kremesan. Oh, gampang banget kan goreng kremesan. Jadi ini kremesannya dibalutin aja ke ayamnya kayak gini. Jadi deh ayam goreng kremes keritingnya. Ini udah bisa diangkat ya. Nih hasilnya. Kemudian kita goreng yang upin ipin. Kalau goreng ayam kremes tuh, ini jadi ayamnya digoreng setengah matang dulu ya, jangan terlalu kering, baru nanti kita siramkan kremesannya. Nah, seperti ini udah setengah kering ya. Terus kita siram kremesan di atasnya. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Tuh, kremesannya. Kalau udah pinggirannya bisa udah mulai mengering dan bisa dibalik kayak gini, kita balurkan. Kita balut ke ayamnya biar diselimutin kremesan. Jadi makin cantik. Oke, kita goreng dua aja dulu ya, nanti kita makan bareng. Oke, udah mateng, kita matikan. Kita sajikan pakai nasi. Nanti pakai sambal juga. Oke, ini udah jadi kan ayamnya. Yuk. Oke, sekarang sudah siap semuanya ya. Ini di sini ada ayam kremes sama sambal. Terus saya juga udah ambil nasi. Yuk kita makan bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Mari makan. Saya mau timunnya dulu deh. Panasin. Aku mau ayam. Bentar. Ya. Saya mau ambil ayam nih. Sama nasi. Oke, ini kremesannya ya. Jadi kremesannya kremesannya ini kriuk banget. Ini kita ambil ayamnya. Ini sayap ya, kesukaan kakak ya. Nah, ini kak. Oke. Pakai sambal. Enggak ya? Aku nggak pakai sambal. Aku pakai nasi. Sama kayak pakai nasi. Pak sambal kakak. Nih ada kakak. Aku pakai sambal guys. Sambal guys. Enak. Nih, mama pengen sambal taruh sini ya. Nih. Udah pakai sambal ya.
pakai sambal guys. Enak banget. Suka nggak? Nasi? Dia nggak suka sambel. Kalau ini nih jagonya sambel nih. Kak. Jagonya sambel. Sambel kakak ya. Oke. Kakak pakai sambel kayak mama kayak gini dong. Enggak. Pedes banget. Yang gak terlalu pedes. Udah fail. Ya tadi udah makan, jadi gak makan. Oke, ini kita kok. Mam. Mam ini gak pedes. Ini kremesannya nih. Enak banget. Eh, pakai nasi. Pakai nasi. Tutur ngambil. Enak guys. Jadi makan bareng-bareng kayak gini tuh enak ya. Walaupun lauknya cuman ayam kremes. Ayam aja. Hambel ayam kremes. Timun. Nikmat. Oke. Nasi sambelnya. Kan gak banyak kremesan. Kremesan. Jadi buat kalian yang pengen tahu cara bikin kremesannya, ada di video sebelumnya ya. Di situ udah ada cara-cara bikin kremesannya. Jadi kalau saya di rumah selalu stok ayam ungkep di kulkas setiap kali mau makan. Jadi tinggal goreng, terus udah ada kremesan, tinggal siram kremesan, jadi tambah enak. Kayak gini nih kremesannya. Sambelnya juga udah ada resepnya di sebelumnya. Saya udah bikin video bikin sambel. Aku suka tulangnya nih. Kebetulan dari pagi saya belum sarapan. Sibuk sama anak-anak, pergi ke posyandu, jemput anak sekolah, baru sempat makan. Dan gak sempat masak apa-apa, ada ayam ungkep di kulkas, goreng, makan, habis. Diambil saya semua. Tinggal cuma tulang aku. Abis. Oke. Habis. Sekian dulu videonya. Sampai jumpa.
Terima kasih udah menonton. Ya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum. Dadah.